Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamda syakirin. Alladhi anara quluba ibadihil muttaqin binuril kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min jami'i ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tanggung jawabnya sebagai hambanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesadaran bersyukur kita akan tahu jati diri kita sebagai manusia. Rahmat dan salam semoga sampai kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalatu wassalam. Dengan salawat yang kita haturkan, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku kita sebagai hamba-Nya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang akan kita renungkan dan kita renung pada sore hari ini bermanfaat, yang akhirnya akan menimbulkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi dan sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menyelenggarakan hajat tahunan untuk kepentingan manusia. Di dalam hajat tahunan ini dibantu oleh miliaran malaikat untuk merampungkan dan menyelesaikan hajat di Allah. Hajat apa ini? Hajat yang dimaksud adalah untuk menjawab doa kita yang setiap bulan Rajab kita ucapkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Apa yang kita gemborkan doa itu, alhamdulillah tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah SWT menyelenggarakan hajat besar demi cintanya Allah kepada manusia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyongsong dan menyambut dengan penuh kesadaran dan keinginan. Tanpa adanya Ramadan, hidup kita di akhir kelak setelah kita menikmati alam dunia, kita memasuki ke alam akhirat penuh dengan tantangan. Alhamdulillah, acara tahunan yang akan diselenggarakan oleh Allah SWT yaitu bulan Ramadan tak lama lagi akan hadir. 4-5 hari lagi akan hadir di depan. Miliaran malaikat yang membantu demi terselenggaranya hajat besarnya Allah. Setiap rumah, entah itu rumah mewah sampai rumah yang mewah,
dihadiri oleh dua malaikat non-stop bergantian. Untuk itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sabda dengan sabda yang jelas, man paroha bidukhuli Ramadhan, man paroha bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu ala. Hadis ini termaktub dan tertulis di dalam kitab Ghurratun Nasihin, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Subhanallah. Dengan demikian, doa yang kita usung setiap hari, kita usung dalam hati maupun dalam lisan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, akan segera ter daripada Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kan kita minta diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini, subhanallah, sekali lagi, tanpa adanya bulan Ramadan, manusia akan sulit sekali dalam perhitungannya untuk bisa memasuki alam surga. Oleh karena itu, selayaknya sudah, sepantasnya sudah kita menyambut bulan Ramadan. Tertulis ahlan wa sahlan ya Ramadan di mana-mana. Tolong. Jangannya ditulis di masjid-masjid. Di masjid-masjid tertulis ahlan wa sahlan ya Ramadan. Di masjid, di musola, di pinggir jalan, di perempatan jalan, di alun-alun, di lapangan tertulis ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tapi yang menyambut masjid, yang menyambut lapangan, yang menyambut jalan raya, yang menyambut rumah, gedung-gedung, gedung-gedung yang menyambut, kita enggak. Pada Rasul tadi sudah memberikan penjelasan kepada kita yang disahkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Ghurratun Nasihin. Man farroha bidukhuli Ramadan, siapapun orangnya yang merasa gembira dengan kehadiran bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya masuk ke neraka. Menyambut barang siapa yang jelaskan ya, barang siapa yang belum berpuasa. Belum berpuasa. Man farroha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang merasa senang dengan kehadirannya bulan Ramadan, haram, maka Allah akan mengharamkan jasad orang itu masuk ke neraka. Untuk itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menyongsong bulan Ramadan. Sekali lagi, bulan Ramadan yang akan datang, ini miliaran malaikat yang siap mengawal dan mengiringi bulan Ramadan. Mengapa itu malaikat yang miliaran akan masuk ke rumah? Setiap rumah akan dihuni oleh dua malaikat.
dan saling bergantian. Ada jadwalnya itu pergantiannya asar nanti sampai subuh, nanti yang subuh sampai asar, terus begitu. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bangganya, senangnya, bahagianya, seperti kita menyambut bulan Syawal. Kita bulan Syawal ribut, kelihatan bahagianya. Kenapa bulan Ramadan kita tidak kelihatan bahagia? Mari bersama. Kita song-song bulan Ramadan dengan bahagia, dengan kesadaran penuh bahwa kita akan memasuki kompetisi yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada 3 level. Yang pertama, sepertiga yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti tanggal 10 sampai tanggal 20, tanggal 20 sampai selesainya bulan Ramadan, sampai dikatakan awwaluhu rahmatun wa ausatu maghfiratun wa ngitkum minanat. Kita tinggal ikut. Ada 3 kompetisi nanti. Pada awalnya kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah yang akan dinikmati di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Sekali lagi saudara. Saudara sekali lagi. Kompetisi yang pertama, ya, yang dikatakan awwaluhu rahmatun, Allah akan memberikan rahmat orang yang berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Akan diberi rahmat oleh Allah. Rupanya bentuknya rahmat adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu adalah bentuknya apa? Dinikmati di dunia dan di akhirat. Bentuknya apa? Takdir-takdir yang positif. Kenasiban-kenasiban yang positif. Untuk itu. Sangat baik. Kalau nanti kita tidak bisa menikmati bulan Ramadan. Ya. Terimalah bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Mari kita song-song bulan Ramadan. Rumah kita bersihkan. Rumah kita bersihkan. Sekali lagi, rumah kita bersihkan. Yang kedua, kita harus punya program dalam bulan puasa ini. Kita programnya apa? Kita mau menyelesaikan khatmal, kita mau menyelesaikan apa namanya? Mengkhatamkan Quran berapa kali? Terprogram. Kita siapkan semua semua kesehatan kita dan sebagainya dan sebagainya. Minimal awas. Karena bulan puasa adalah syahrul Quran, oleh karena itu sering-seringlah membaca Al-Quran. Syukur bisa khotam Quran berapa kali. Ayo kita sambut bulan Ramadan dengan riang gembira, dengan bersemangat. Jangan sekali-kali mengatakan bulan puasa aja kemarin belum masih terasa, belum sekarang udah puasa lagi. Ya Allah, kalau ada yang sampai seperti namanya benar-benar kurang apa namanya, tidak sopan. Kalau dikatakan asusila menyinggungnya, tidak sopan. Kebetulan sekali kita memasuki Ramadan, kebetulan sekali. Sebabnya apa? Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasul memberikan janji dalam satu hadisnya, kullu amal ibn Adam yudu'aful hasanah. Setiap hari Bani Adam mengerjakan suatu kebaikan, ya, derajat pahalanya itu maksimal ini, dari 1 sampai 10 sampai 700, tapi di bulan Ramadan Allah berjanji, ya, illa siyam fa'inahu li wa an ajri. Kalau bulan siam Ramadan, pahalanya tidak terukur. Tidak bisa diukur. Luar biasa pahalanya. Oleh karena itu, tidak cuma kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita bisa menikmati Ramadan, syukur bisa mengaku. Sekali lagi, mari kita song-song. Kita bersihkan rumah kita. Kita siapkan program untuk tahun ini di dalam berpuasa. Mudah-mudahan
hajat Allah untuk mengangkat derajat manusia ini akan segera terkabul oleh kita. Apalah artinya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, hanya mulut apa? Diteriakan di musola-musola, diteriakan di masjid-masjid, mulut apa? Selesai bulan Ramadan, kita tidak bisa merampungkan apa-apa, subhanallah. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu, kami akhiri. Insya Allah kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan. Kami juga akan hadir untuk memberikan siraman-siraman Ramadan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bicara, banyak dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.